Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa lagi ya di Indra Teknisi Channel. Oke, buat kawan-kawan semua, selamat pagi. Semoga aktivitasnya lancar dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang kita akan kasih tahu speaker Polygrand yang petak ini ya kawan-kawan ya. Petak besar kawan-kawan ya. Oke, buat itu jangan lupa tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan share. Atau jangan lupa subscribe-nya ya kawan-kawan ya. Tekan terus loncengnya, karena tekan lonceng itu gratis ya kawan-kawan ya. Sekarang kita akan berbagi informasi. Oke, ini adalah speaker Polygrand super subwoofer ya. Bassnya mantap, cocok juga untuk keroken ya kawan-kawan ya. Ini double ya kawan-kawan ya speakernya. Ukurannya pun cukup besar, kuat juga. Oke, sekarang kita akan kasih tahu. Ini baru buka ya kawan-kawan ya, ini dia. Plastiknya pun masih ada ya, baru kita buka ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat ya kawan-kawan ya. Sekarang ini adalah on off-nya. Cut-nya kawan-kawan ya, nah, itu dia. Udah bunyi langsung dah ya. Oke, di sini adalah pengaturannya. Di sini ada pengaturan modenya, ini dia ya. Bluetooth mode. Nah, ini udah bunyi langsung Bluetooth ya kawan-kawan ya. Connected. Kalau yang dulu nggak bisa Bluetooth. Sekarang mode. Sekarang udah bisa Bluetooth dia ya kawan-kawan ya. Karena ini model terbaru lagi ya kawan-kawan ya. Speakernya sangat jumbo ya kawan-kawan ya. Untuk fungsinya ini dia ya kawan-kawan ya. Ini USB, remote, SD card, radio juga bisa ya kawan-kawan ya. Digital karaoke system, extra subwoofer ya kawan-kawan ya. Oke, ini dia ya. Kalau yang ini untuk colokan gitar ya kawan-kawan ya. Ini untuk volumenya, pengaturan volumenya ya kawan-kawan ya. Ini untuk tombolnya ya. Mic-nya bisa 2. Kayak ya. Kalau untuk musik di sini ya, sebelah kanan ya pengaturannya. Volumenya, treble-nya, bass, subwoofer-nya ya kawan-kawan ya. Oke. Semoga videonya bermanfaat ya kawan-kawan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini mereknya Polygrand. Ukurannya 15 inci ya kawan-kawan ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.